iwak gapure mi fa sol iwak tongkol mire mire aku pengen pindang kerbu. Oke, selamat pagi dari Kudus, pagi menjelang siang. Ini aku mau makan di Pindang Kudus. What? Pindang Kudus? Pindang Kebu maksudnya. Karena gini-gini, tak ceritain dulu ya. Beberapa rekomendasi dari teman-teman itu adalah di yang 58 ataupun Wergu ya kalau nggak salah. Nah, tapi karena yang kayak 58 itu tutupnya bukanya jam 5 sore dan kita harus hari ini tuh udah cabut ke Demak. Ya, makanya kita langsung mencari sesuatu yang baru. Nah, ini aku udah sampai di Pindang Kerbau Bintang Timur. Nah, seperti itu. Nanti kita akan mencari tahu karena aku penasaran Pindang Kerbau itu enggak ada di kota lain, men. Oke, seperti apa Pindang Kerbau itu? Yuk, kita pesan. Wah, udah sampai. Oleh Bu Sinten ini? Bu Susi. Wah, ini Bu badhe tangkat. Ini kita jauh-jauh dari Jogja, yang enggak jauh juga sih, Bu. Tapi mau makan pindang kerbau. Yeah. Di sini yang paling spesial itu ya, Bu? Iya, soto sama pindang. Soto sama pindang. Kerbau. Semuanya pakai kerbau. Pakai kerbau. Oh iya. Ini dalam satu porsi itu isinya ada apa aja, Bu? Pindang kerbau itu? Nasi. Nasi, daging kerbau, daging sama kerbau. Oh, sama kuah. Kuah pindang itu mirip rawon. Oh, cuman pakai daun melinjo. Oh, enggak pakai keluak ya? Pakai keluak. Oh, pakai keluak hitam gitu ya. Yang hitamnya kan saya keluak itu. Oh, seperti itu sedikit penjelasannya. Terus dalam satu porsi itu harganya berapa? Rp17.000. Yeah. Ibu jalan di sini udah berapa lama? Ini sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun. Jadi udah sekitar 2012 yeah. Udah di sini. Iya. Yeah. Oke. Wah, ini settingannya juga masih ala-ala zaman dulu ya, Bu. Oh, ini masih pakai gerobak-gerobak seperti itu. Nah, pemasakan untuk kuahnya itu lama, Bu? Sebentar ya? Paling bumbunya aja yang ini cemplang-cemplung ya, gitu satu ya. Jam lah. Satu jam ya. Oh, oke. Okay. Kalau dagingnya kan sampai matang jadi empal. Oh, jadi empal. Tapi 2 jam sampai empuk. Oh, dari itu kerbau kan agak alot. Iya. Kalau masaknya agak lama. Api kecil, diungkep gitu. Diungkep ya. Jadi empuk, diengreng, greng-greng, wadar. Nah, itu kalau dari daging kerbaunya itu dikasih bumbu juga? Iya. Bumbu, bumbu empal. Ya. Oh, bumbu empal, ya. Semacam ya. Dibacem. Bacem ya kayak gini nanti dagingnya, mungkin kayak gini. Widih, mantep nih. Nanti, oh boleh. Ini apa, Pak? Oh iya, tak kiri gini ya. Iya. Yuhu. Iya, Bu. Benar-benar empuk ya. Empuk terus manis. Manis ya. Sedikit berserat. Hampir 11-12 benarnya sama sapi ya, Bu ya. Dari segi ini tekstur dan lain sebagainya. Waduh, ini masaknya lama tadi. Iya, sampai matang gini hampir 2 jam. Wah, hampir 2 jam. Wah. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 11 siang. 11 siang sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Nah, ini buat kalian yang pengin nasi pindang atau apa benar? Pindang. Oh, nasi pindang atau sego pindang atau pindang kerbau itu ibu ini yang buka termasuk kasih jam 11. Boleh, Bu, saya buatin satu. Iya. Oh, ini pasti pakai daun pisang gitu ya, Bu? Iya. Oh, ini kalau pakai daun pisang kan katanya sedep. Oh iya, tambah yahut sebelit. Heeh, ada rasa daunnya itu sedep. Oh iya, benar-benar. Ya. Oke, boleh, Bu, dibuatin. Ya. Wow, ini pindang kebu. Kuahnya ini loh. Kuahnya sangat coklat ya, coklat keruh dan oily. Tak jajal yang original.
Kental manis. Wah. Saatnya kita campur jadi satu. Wah, iwak kebu ini. Ya. Wow. Jadi untuk kuahnya itu kalian bisa merasakan kuah yang kental, terus ada rasa cenderung ke manis, dan ini masih kayak ada rasa-rasa dari daun melinjo. Jadi rasanya itu tambah unik lho. Untuk tekstur dari daging kebunnya itu empuk. Empuk am. Iya ya. Jadi kenyal, sangat digigit itu mak krek kayak gitu. Enggak tenan. Untuk tekstur berseratnya itu jadi hampir-hampir kayak hilang tuh, tapi masih ada sedikit-sedikit ini. Tambah sambal lagi, buas ini. Satu, dua, tes, ya, wah, langsung. Di mau godong melinjo. Nah. Rasa manisnya turun, rasa pedasnya ini yang akan mengimbangi rasa manisnya. Dan jos tenannya aku udah ngambil beberapa, aku akan memotong tahu. Ini sangat mencuri perhatian. Ini tahunya mesti dimasak sangat lama, jadi dia sampai kecoklat-coklatan. Ini dibacem. Ya. Sting. Saya potong-potong. Nah, ngenten iki. Rasanya benar-benar semlidut lezatos, lotos-lotos, tambah ditetesi dengan perasaan jeruk tadi, jadi ada rasa seger-segernya dulu. Kenyang kon ngene-ngene. Aduh, sangatnya sekali. Enak lho pindang kebonya ini. Bonyaknya Bintang Timur. Terima kasih banyak ya yang udah merekomendasikan kuliner-kuliner yang sangat jos, semlidut lezatos. Kotos-kotos. Ngeten kalian. Jos. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Terus yang belum subscribe tolong di-subscribe, bro. Di-share juga supaya tahu bahwa di sini juga ada referensi makan Pindang Kebo. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner yang unik lezat legenda di atau di ada di kota kalian, langsung aja ketik di kolom komen ya. Nah, gitu supaya kita bisa langsung meluncur insyaallah ke sana. Terima kasih banyak. And finally kita akan lanjut ke Kota Demak. Woo!